Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di GoPay Pinjam di sini kan ada limitnya. Di sini ada fitur-fitur baru yang tersedia di GoPay Pinjam. Nah, di sini ada tulisan bayar tagihan sebagian, lunasi tagihan dengan bayar berapa tahap minimal 50.000 sebelum jatuh tempo. Kalian klik aja seperti ini, teman-teman ya. Nah, kalau muncul nominal, nah seperti ini berarti kalian belum pernah meminjam. Tetapi kalau pernah meminjam terus kalian di sini bayar tagihan sebagian, kalian bisa bayar tagihan dulu ya, yaitu sebesar Rp50.000, yaitu bayarnya sebagian, jadi nanti enggak terlalu besar pembayarannya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini fiturnya berguna banget bagi yang punya uang mau bayar dulu, ya silakan bayar sebesar Rp50.000. Di sini harus dipahami, bayar tagihan sebagian, lunasi tagihan dengan bayar bertahap minimal Rp50.000 sebelum jatuh tempo. Jadi bisa dibayar minimal Rp50.000 terlebih dahulu ya. Misalkan kalau cicilannya 800 per bulan, seperti itu. Nah, fitur ini akan muncul teman-teman ya kalau kalian GoPay-nya sudah di-update. Dan di sini juga ada beberapa promo kalau kalian sudah update. Kalian klik aja menu yang ada di iklan ini adalah beberapa fitur ataupun bunga ya, ataupun di sini ada beberapa pilihan. Nah, biaya provinsinya di sini ada ya, kalau 800.000 selama 2 bulan di sini juga ada biaya provinsinya. Spesial buat kamu bonus aktivasi ya 20.000, diskon biaya cicilan 250.000. Nah, sebelum kalian klik, pahami dulu ya, benernya kalian klik terlebih dahulu. Nanti biasanya iklannya muncul. Kalau tidak muncul ya berarti mungkin tidak bisa ya. Nah, fitur ini akan muncul. Sebelum itu kalian memahami dulu cara kerja GoPay Pinjam. Nah, seperti ini. Untuk bunganya tenornya 2 sampai 12 bulan. Kalau misalkan teman-teman di sini bunganya itu semuanya ditampilkan ya. Nah, kalau udah ditampilkan ya jadi tahu lah ya teman-teman pembayarannya berapa. Nah, tarik tunai lagi setelah lunasi. Jadi kalau misalkan kalian sudah melunasi pembayaran di GoPay Pinjam, ya kalian bisa langsung tarik tunai lagi kalau limitnya sudah kembali. Ya, intinya limitnya kembali lagi kalau sudah pinjam di GoPay. Nah, menu ini biasanya di sini seperti ini menu awalnya, terus di sini ada GoPay Pinjam. Kalau misalkan belum muncul, kalian jangan buka di aplikasi GoPay, tapi bukannya di aplikasi Gojek seperti ini ya. Nah, aplikasi Gojek harus hati-hati membukanya, jaringannya harus bagus. Terus di sini kalau rajin menggunakan, kalian klik lainnya di sini ya. Nah, di sini juga ada GoPay Pinjam. Kalau misalkan belum muncul, silakan reload ya. Nah, reload artinya ulangi lah ya halamannya, biasanya karena jaringan seperti itu. Nah, kalau sudah muncul, nah maka akan seperti ini tampilannya ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.